Mantap, nampol. Amis ada hasil segar. Ini baksonya yang bakso gede jumbo tuh. Bakso berat. Kita coba dari bakso naga. Apa rapat bakso naga sedikit yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Suratnya berasa. Dagingnya di kolaka. Tapi ini jenis bakso yang kenyal. Enak kan? Sini, dagingnya baik. Aduh, ini kudus kacang, kudus kacang. Ini benar enak, lemaknya banyak banget. Ya. Tulang iga tuh. Ah, bisa tulang iganya juga. Ciri-ciri bakso garut kayak gini. Ciri-ciri bakso garut emang kayak gini. Si bakso nyate yang kenyal. Jadi si sagunya tuh berasa kenyal dari tepung sagu nyate. Tapi ini tuh gak kalah. Daging-daging banyak banget. Daging urat tuh. Lihat gak sih? Daging uratnya banyak pisan. Uratnya langsung menyebar. Daging ini merah rungku iki musti. Ini kesukaan aku. Apa namanya? Tulang rang alias tulang rawan. Aduh, ini gak berenak weh. Ampun, si jempol ini berenak. Jempolan juga. Gurih banget. Warna lebat dia, baksonya juga gede. Ini mah bisa berdua tau baksonya, gede banget. Ini ya tetelan sama tulang iganya nggak habis. Ayaknya baik. Ini mah bisa ditunda tuh, anak bisa luan nah. Pakai nasi. Tuh, tinggal lihat. Sudah kira tuh daripada tadi. Gimana guys? Warna gimana kita isuk? Bakso ini mah. Kayak di Garut itu jenis-jenis baksonya tuh gini. Yang... Ya, terus di baksonya tuh kenyal. Jadi si tepungnya tuh berasa. Tapi dagingnya juga berasa. Terus ada lagi yang bahannya kayak begini. Bahannya kayak gini. Ada lagi yang adonannya tuh bakso begini. Dikasih lagi potongan daun bawang yang banyak. Namanya bakso bawang. Orang tuh pada doyan juga di Garut yang begitu-begitu. Ini mah bakso Garut banget. Porsi lain yang kayak gini tuh dapat 25 ya? Sampai tuh porsi 75.000 juga ada katanya. Ada yang 25. Porsi 75. Nih, kalian kalau mau coba bakso ini, tadi ada yang di depan apa ya, Ma? Ya? Sama di depan BNI, BNI dia ada dua. Tapi bukan BNI di sana. BNI Ciledug. Waduh, kita bisa kasih mana kalau makan bakso, kan kalian tahu sendiri. Ini mau tanya bakti gusti, masya Allah. Paling lebih membuat nikmat tadi. Sambalnya enak, uangnya enak dulu. Sambalnya khas bahasa Garut, enak. Ini mah bukan tipe-tipe kan jenis bakso tuh banyak ya, macam-macam. Ada bakso Solo ya, nah ini bukan tipe-tipe bakso Solo. Ini mah tipe-tipe bakso Sunda. Ya. Bukan nas-nas jala.